Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 episode 504 yang tayang 15 Agustus 2024. Sepertinya kali ini kebimbangan terus ada pada diri Rasya karena pengaruh kiriman ilmu jahat dari Nyai Kodam. Sepertinya kali ini Rasya bingung, dirinya ingin benar-benar tinggal bersama dengan ibunya. Namun di sisi lain dirinya pun menahan karena tidak mau tinggal bersama dengan juragan praja. Sepertinya kali ini Rasya pun mendapatkan bisikan terus-menerus tentang adu domba yang terjadi antara dirinya dan juga Dika. Siapa lagi kalau bukan ulah praja dan juga Nyai Kodam. Namun sepertinya lagi-lagi adanya Naora di samping Rasya benar-benar membuat kali ini Rasya pun selalu sadar dan ingat dengan sang kuasa. Hingga nampaknya ilmu-ilmu jahat yang dikirimkan oleh juragan praja dan juga Nyai Kodam tidak masuk ke dalam diri Rasya, sama halnya dengan apa yang terjadi pada Dika. Nampaknya Dika yang lebih lemah akhirnya kekuatan itu masuk ke dalam diri Dika. Namun tidak dengan Rasya yang sepertinya selalu kuat karena ada penguatnya yaitu Naura dan juga anak-anak Magic 5 lainnya. Bagaimanakah cara Rasya kali ini untuk bisa mengembalikan Dika ke jalan yang benar yang kali ini sedang dipengaruhi oleh Raja dan juga Nyai Kodam? Akan seperti apa kelanjutan di episode malam hari ini? Jangan lupa ya guys untuk saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.